Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau kasih tutorial buat kalian yang mau pergi kondangan tapi bingung nih, aduh make upnya kayak gimana ya. Gak usah ribet-ribet. Jadi buat kalian yang mau tahu caranya, yuk kita simak langsung aja. Jadi di sini aku pakai bedak Pinkberry. Lalu Pons Glow Up, aku pakai lipsticknya Pinkberry juga, aku pakai maskara dari Wardah, lalu ada primer dari Makeover dan foundation dari Makeover, lalu ada garnier untuk pembersih makeup. Pertama-tama kita pakai primer dulu ya teman-teman. Jadi primer ini fungsinya agar makeup kita itu tahan lama ya. Lalu kita pakai foundation dari Makeover, kita ratakan. Nah ini tuh produk Makeover tuh lumayan ya teman-teman, jadi makeup kita tuh bisa bikin jadi makeup kita tuh bisa tahan lama. Kita ratakan. Jadi pertama-tama tadi ya teman-teman, kalian memakai primer dulu ya, primer dari Makeover. Setelah primer, lalu foundation. Kita ratakan, lalu apa aku pakai? Lalu aku pakai Pons Glow Up sebelum memakai blush on ya tentunya. Jadi biar kita tuh agak-agak kelihatan ginclong dikit gitu ya. Nah di sini habis memakai Pons Glow Up, lalu aku pakai blush on. Jadi kita bikin seperti bayang-bayang gitu ya. Setelah ini aku memakai bedak. Aku pakai bedak produk dari Pinkberry. Mudah banget didapatkan, kalau kalian mau kalian bisa beli di Alfamart. Di situ banyak harga yang apa ya? Yang lagi diskon. Ini murah banget tapi produknya bagus. Kita ratakan terus ya. Lalu ini tuh ada shadow aku zaman baheula tapi masih aku pakai. Nah, kita pakai buat bawahnya aja ya, karena tadi aku tuh sudah memakai eyeliner ya teman-teman, eyeliner buat mata. Jadi kita pakai buat bawahnya aja. Aku pakai di sini warna hitam. Aku memakainya sedikit aja sih, aku lebih suka kayak gitu. Maaf ya teman-teman, aku tuh bikin tutorial make up sambil ngomong anak juga karena aku juga ibu rumah tangga. Jadi mumpung dia tidur. Oke, lanjut aja. Lalu di sini aku pakai eyeshadow yang warna putih ya, buat di pojok-pojokan mata. Jadi biar kelihatan mata kita tuh fresh. Aku di sini pakai shadow yang warna coklat, coklat muda ya. Lalu aku pakai Pons lagi, Pons Glow Up. Aku taruh di hidung ya teman-teman, jadi biar agak kelihatan mancung dikit gitu ya. Nah, di hidung sama di pipi. Lalu aku pakai blush on dari You Makeup. Kita pakai blush on lagi ya teman-teman setelah pakai bedak. Jadi apa namanya, buat meratakan yang tadi. Nah ini kita pakai apa ya, kalau kayak ininya bayang-bayang di hidung biar hidung kita tuh kelihatan mancung gitu. Maskara kalian bisa pakai
bulu mata. Tapi yang kalian, tapi buat kalian yang nggak suka pakai bulu mata, kalian bisa pakai maskara di sini. Jadi di sini aku pakai maskara. Aku coba pakai maskara dulu ya. Jadi di sini aku pakai maskara dari Wardah ya teman-teman. Karena menurut aku ini tuh bagus, jadinya apa, waterproof gitu buat make up kita. Lalu aku pakai lipstick. Ini Pinkberry aku pakai buat di dalamnya ya, karena dia tuh terlalu merah, aku nggak suka warna merah banget. Lalu aku campur ini pakai lipstick luarnya. Kayaknya aku harus pakai bulu mata deh. Jadi aku di sini pakai bulu mata ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka pakai bulu mata, kalian bisa pakai maskara aja. Cukup dengan maskara aja ya. Nah udah jadi deh teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk notifikasi selanjutnya. Dadah.